Prinsip gambar bentuk dan perspektif. Gambar bentuk adalah menggambar objek benda yang diwujudkan di atas bidang gambar melalui kemahiran tangan dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Atau bisa diartikan, menggambar bentuk adalah memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya, menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Menggambar bentuk pada dasarnya merupakan suatu kegiatan menggambar yang objek gambarnya berupa bentuk suatu benda. Di dalam menggambar bentuk benda, yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, perspektif, yaitu objek yang digambar sesuai dengan tampak yang sebenarnya. Dua, proporsi, yaitu perbandingan bagian-perbagian atau bagian keseluruhan. Tiga, komposisi, yaitu susunan atau letak objek gambar. Letak objek satu dengan yang lain hendaknya tidak berjauhan agar tidak nampak terpisah. 4. Gelap terang, yaitu benda akan terlihat mata bila terkena cahaya. 5. Bayang-bayang, yaitu benda terkena sinar akan menghasilkan bayangan sehingga gambar bentuk menentukan terciptanya kesan tiga dimensi atau realis. Gambar bentuk perspektif. Perspektif berasal dari kata prospektiva, artinya gambar pandangan, sering disebut juga ilmu melihat. Prinsip utama gambar perspektif adalah visualisasi sebuah benda atau ruang nyata pada sebuah bidang datar dengan memperhatikan horizon dan titik lenyap. Perspektif adalah teknik atau metode untuk menggambar objek-objek berupa benda, ruang atau interior, dan lingkungan atau eksterior yang ukurannya lebih besar dari manusia. Gambar dengan hukum perspektif berarti menggambar dengan pandangan satu arah atau dua titik lenyap. Teknik ini ada karena keterbatasan jarak pandang mata kita dalam melihat objek. Dua hal yang harus dijadikan patokan dalam teknik menggambar perspektif. Pertama, titik hilang, yaitu titik terjauh dari jangkauan jarak pandangan mata, dan titik hilang selalu terletak di dalam garis horizon. Dua, garis horizon, yaitu garis hayal mata atau tidak nyata. Di mana kita berada, disitulah garis horizon berada. Keterbatasan jarak pandang mata manusia akan menimbulkan sebuah titik hilang pada sebuah objek pandangan yang horizontal. Sebagai contoh, ketika kamu berada di pantai, pada saat memandang laut lepas, akan dapat melihat pertemuan antara langit dengan laut. Disitulah letak keterbatasan pandangan mata manusia. Maka dari itu dibuat dengan media alat bantu berupa teleskop, teropong bintang, atau binokular. Sehingga timbullah pemikiran manusia dalam menggambarkan alam atau benda, maka lahirlah teknik gambar perspektif. Perspektif satu titik hilang. Gambar perspektif satu titik hilang adalah di mana letak benda tersebut terlihat dekat dengan jangkauan mata. Karena letak benda yang terlihat dekat mata, otomatis pandangan mata terhadap benda tersebut juga akan menjadi sempit, sehingga garis antara batas penglihatan akan terfokus terhadap satu titik saja, dan titik yang lain akan terlihat buram dan tidak nampak. Teknik gambar seperti ini juga sering dikenal sebagai paralel perspektif, karena ada banyak garis bantu yang memiliki kesamaan sejajar, baik itu pada daerah horizon maupun garis vertikal. Kelebihan dari teknik yang satu ini sangat cocok untuk rancangan bangun interior. Pada dasarnya, perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang bisa dibagi lagi menjadi berbagai sudut pandangan berdasarkan posisi mata kita berada. Lebih sederhananya, sudut pandang bisa dibagi menjadi tiga macam, yaitu pertama, sudut pandang mata burung. Pada sudut pandang mata burung ini, mata kita seolah-olah berada di atas dan melihat objek yang berada di bawah. Jadi, letak garis horizon berada di atas bidang gambar. Sementara itu, letak titik hilang berada pada garis tersebut, bisa di bagian kiri, tengah, atau sebelah kanan. Bahkan bisa juga diletakkan di luar bidang gambar. Setiap objek yang digambar, garisnya bersumber dari titik hilang. Kedua, sudut pandang normal.
Pada sudut pandang normal, diri kita seolah-olah berdiri normal memandang lurus ke depan. Dengan demikian, bagian atas dan bagian bawah terlihat lebih seimbang. Letak garis horizon tepat di tengah-tengah bidang gambar, dan titik hilang bisa diletakkan di mana saja pada garis tersebut. Semua objek yang digambar garisnya berasal dari titik hilang. 3. Sudut pandang mata kucing. Pada sudut pandang mata kucing, seolah-olah kita berada di posisi tiarap dan melihat ke depan, sehingga objek bagian atas akan lebih dominan. Letak garis horizon di bagian bawah bidang gambar dan letak titik hilang pada garis horizon. Titik hilang ini dijadikan pusat untuk menarik garis dalam menggambarkan setiap objek benda. Perspektif dua titik hilang. Secara teknis, perspektif dua titik hilang hampir sama dengan teknik perspektif satu titik hilang. Pada garis horizon terdapat dua titik fokus. Persimpangan garis yang berasal dari dua titik hilang ini akan membentuk sebuah sudut. Perspektif dua titik hilang merupakan penggambaran pada sebuah objek yang terlihat pada dua titik sudut pandang mata, dari sebelah kanan dan kiri sudut garis penglihatan. Perspektif tiga titik hilang. Perspektif tiga titik hilang merupakan penggunaan tiga titik untuk membuat sebuah garis antara pembatas suatu objek. Perspektif dengan tiga titik hilang biasanya hanya bisa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luas, besar, dan tinggi. Biasanya, teknik ini dipakai untuk menggambar outdoor dan sudut pandang dari udara. Meskipun bisa juga dipakai untuk sudut pandang dari bawah atau sudut pandang mata kucing. Itulah penjelasan mengenai gambar bentuk dan gambar perspektif.